rekan-rekan acara, pada pagi hari ini kami akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, tentunya yang kami hormati Camat Air Upas bersama Ibu yang telah hadir bersama kami pada hari ini. Yang kami hormati Ibu pribadi Bu Sumajeni Herianti SHMH selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi Bu. Yang kami hormati Sekretaris Camat Kecamatan Air Upas serta yang kami cintai dan sangat-sangat sayangi siswa-siswi sekolah sekecamatan Air Upas. Puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kekuatan serta kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat yang paling berbahagia dalam rangka mengikuti kegiatan Gebiara Pendidikan Air Upas tahun 2018. Adapun rangkaian acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini di acara kegiatan Gebiar Pendidikan Air Upas tahun 2018 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu sekalian hadirin dengan yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Heru Dwi Nandes SPDGR. Dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa jami'in. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya aku guncangkan dunia. Yang terhormat Ibu Sumajeni Heriati, SHMA selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai penasehat perempuan Melayu dan penasehat Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Bapak Camat Air Upas, Bapak Haji Majuni SAPME. Yang terhormat Bapak Sekretaris Camat
Airupas, yang terhormat tokoh adat sekecamatan Airupas, yang terhormat kepada semua kepala sekolah SD, N dan SMP serta SMA kecamatan Airupas, kemudian yang saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi sekolah dasar maupun sekolah menengah atas sekecamatan Airupas. Para hadirin yang terhormat, kemajuan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan, sedangkan masa depan bangsa akan ditentukan oleh para generasi muda. Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sebuah karakter bangsa. Suatu bangsa akan mudah hancur ketika para pemudanya kehilangan jati diri, kehilangan karakter yang tergerus oleh modernisasi yang tidak terfilterisasi dengan baik. Peran pemuda sangat penting dan sangat dibutuhkan. Hal ini dimulai dari zaman penjajahan, di mana contohnya adalah pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, dan bahkan dalam proses proklamasi saja di dalamnya terdapat golongan para pemuda. Dan disinilah peran para guru yang harus mampu menanam karakter di dalam setiap anak didiknya untuk menjadi seorang pemuda yang benar-benar berkarakter. Kami para guru muda yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dan dinamakan sebagai guru garis depan atau GGD yang tersebar seantero pelosok Indonesia. Bapak Ibu undangan yang terhormat, GGD lahir dari sebuah rahim yaitu SM3T atau Sarjana Mendidik di daerah terluar, terdepan dan tertinggal. SM3T adalah sebuah program pengabdian selama 1 tahun di mana kami digembleng secara semi militer oleh TNI dan Polri sebelum kami diberangkatkan ke tempat tugas. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu dibandingkan antara kami dengan para senior. Sungguh kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guru-guru senior. Namun kami di sini hadir dengan niat, dengan misi untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Pendidikan tak hanya sebatas nilai di atas kertas. Pendidikan tak hanya sebatas mendapatkan predikat lulus ataupun naik kelas. Namun pendidikan adalah sebuah proses yang harus benar-benar diimplementasikan oleh setiap penggiat pendidikan sehingga mampu menghasilkan suatu perubahan yang positif untuk anak didik kita, terkhusus pada moralitas anak didik kita. Pendidikan layaknya kertas kanvas putih yang hanya boleh diwarnai oleh prestasi dan pengetahuan. Dunia pendidikan hendaknya harus bersih dari apa yang dinamakan KKN, pungli, ataupun hal-hal yang dapat mengotori fondasi pembentuk karakter anak didik kita. Bapak Ibu undangan yang terhormat, melalui kegiatan Gebiar Pendidikan Airupas tahun 2018, kami mengharapkan ini akan menjadi sebuah stimulan yang dan langkah awal dari sebuah pergerakan menuju nawacita pendidikan sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Adapun kegiatan ini terdiri dari berbagai macam nomor lomba, yaitu yang pertama lomba fashion show, lomba senam aerobik, lomba olimpiade sains, IPA dan matematika, kemudian lomba menyanyi, lomba juggling bola, serta sepak bola putri 3-on-3. Jadi Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa saat ini data peserta yang terekap oleh panitia kurang lebih sampai hari ini, dan itu masih bersifat sementara, yaitu sekitar 200 peserta. Jadi begitu luar biasa antusias dari anak didik kita untuk berkompetisi. Jadi kami selaku panitia penyelenggara GGD Airupas memohon dukungan dari Bapak, Ibu sekalian masyarakat Airupas untuk menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan rutin yang insya Allah akan dilaksanakan setiap tahun, sehingga anak-anak kita mampu berkompetisi dan menyiapkan diri untuk kegiatan selanjutnya. Dan saya pribadi mewakili rekan-rekan panitia penyelenggara Gebiar Pendidikan Airupas mengucapkan terima kasih kepada semua dukungan, semua pihak yang mendukung, terutama pemerintah Kecamatan Airupas,
yang telah mendukung kegiatan kami, kemudian kepada para donatur, sehingga kegiatan ini mampu terlaksana dengan baik. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 30 November tahun 2018 sampai tanggal 1 Desember tahun 2018. Demikian laporan yang dapat saya laporkan, yang dapat saya sampaikan. Kami selaku panitia memohon maaf jika nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan di sana sini, karena pada hakikatnya manusia adalah tempat salah dan hanya Tuhanlah yang memiliki kebenaran. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Laporan ketua panitia yang disampaikan oleh Bapak Heru Dwi Nandes, SPDGR. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Ya, selamat pagi dan selamat datang. Tentunya kami ucapkan kepada Dandra Mil bersama dengan Kapolsek Marau beserta jajarannya. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan, di mana sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala UPPK Kecamatan Air Upas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kristianus Buku SPD. Dengan hormat disilahkan. Adil Katalino, Bacarmin Kasaruga, Basengat Kajubata. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sumajeni, anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Camat Air Upas beserta Ibu. Yang kami hormati juga Bapak Kapolpos Kecamatan Air Upas, Bapak Dan Ramil Kecamatan Air Upas, Bapak Sekwilcam Kecamatan Air Upas, Bapak Ketua DAD Kecamatan Air Upas, Bapak-bapak Kepala Desa Sekecamatan Air Upas, para tokoh adat maupun tokoh pemuda yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara gebiar pendidikan yang dimotori oleh guru-guru garis depan yang ada di Kecamatan Air Upas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi, kami sungguh mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik atau para guru garis depan yang dalam tahun ini menjalani tahun yang kedua di Kecamatan Air Upas. Kami sungguh mengapresiasi segala kegiatan yang mereka lakukan untuk membuat hal yang berbeda dari tahun-tahun kemarin di mana tidak pernah diadakan gebiar seperti ini. Kami bersyukur bahwa dengan kehadiran guru-guru garis depan di Kecamatan Air Upas memberi warna yang berbeda, karena itulah tujuan utama guru garis depan ditugaskan pemerintah untuk daerah-daerah seperti kita ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang saya banggakan, seperti kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini pemerintah kita sangat getol untuk membangun infrastruktur, dan tahun ini pemerintah mulai menggiatkan diri untuk membangun kompetensi para aparatur sipil negara sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. Kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik atau guru-guru GGD ini juga merupakan bagian dari usaha membangun kompetensi peserta didik sehingga peserta didik lebih berkembang pada masa kini dan masa-masa yang akan datang. Kami dari UPPK
sangat berterima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu guru garis depan ini, sehingga pendidikan di Aerupas dari waktu ke waktu diharapkan semakin maju dan berkembang. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu banyak hal yang perlu kita benahi, namun seiring perjalanan waktu, para guru-guru muda kita ini bisa bekerja sama dengan para senior, sehingga bisa menimba pengalaman dalam beradaptasi dengan lingkungan, dan guru-guru senior pun bisa saling belajar tentang hal-hal baru yang dibawa oleh guru-guru garis depan ini. Akhir kata, kami ucapkan selamat kepada adik-adik semua yang akan mengikuti serangkaian lomba-lomba yang akan dipertandingkan pada hari ini dan pada hari esok. Semoga acara kita ini sungguh memberi manfaat yang berguna bagi dunia pendidikan kita di Kecamatan Aerupas ini. Kami juga sangat bersyukur bahwa acara ini banyak didukung dari setiap pemerintah di Aerupas, teristimewa Bapak Camat Aerupas, Bapak Ketua Dewan Adat Dayak Aerupas yang dengan susah payah juga ikut ambil bagian agar acara ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sekian dan terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Kepala UPPK Kecamatan Aerupas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kristianus Buku SPD. Tentunya ucapan terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada pihak UPPK selaku orang tua kami yang berada di tempat ini, memberikan ruang yang begitu luas untuk berekspresi demi kemajuan bangsa dan negara. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang juga selaku pemerhati dunia pendidikan. Dengan hormat kami mengundang Ibu Sumajeni Herianti SHMH. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih anak-anakku yang kusayangi, yang terhormat Bapak Camat beserta Ibu Camat Aerupas, Bapak Matyuni, dan yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil serta jajarannya, dan Bapak Sekcam Aerupas, dan Bapak Sudirman yang hadir di sini, dan Bapak Ibu Susanti yang hadir, dan Ibu yang hadir di sini, dan adik-adikku yang berbahagia, dan yang saya banggakan guru garis depan GGD yang melaksanakan kegiatan di Kecamatan Aerupas. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan rahmat, kasih sayang, karunia kepada kita semua bisa bertatap langsung bertemu dengan seluruh perangkat Kecamatan Aerupas, dan terutama kepada adik-adik sekalian dari tingkat SD, SMP, mungkin ada yang SMA mengikuti lomba gebiar, perlombaan yang dilaksanakan oleh guru garis depan yang tahun pertama dan tahun kedua ini adalah suatu eksistensi mereka, menunjukkan bahwa mereka serius untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita semua di Kecamatan Aerupas. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya berdiri sini adalah sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Ketapang dan Kayong Utara.
tentunya pelaksanaan pendidikan, pembangunan dalam Tara ini mungkin harus kita support. Karena kenapa? Bahwa selalu ada pendidikan yang harus kita utamakan untuk kemajuan suatu negara, di mana kita akan mempersiapkan anak didik kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, terutama yang kita harapkan adalah kemampuan untuk berkompetisi, untuk menjadi orang yang paling baik di negara kita dan khususnya di Kalimantan Barat dan khususnya lagi di Kecamatan Aeropas. Kenapa kita adakan kegiatan gebiar ini? Supaya anak-anak ini kita persiapkan untuk lomba dari tingkat kecamatan maupun kita persiapkan lomba di tingkat kabupaten, supaya guru-guru bisa mendampingi anak-anak. Karena apa? Pendidikan sekarang ini lebih memacu kepada pribadi sendiri. Support dari guru-guru itu terutama ada. Dan saya juga sebagai anggota DPR memberikan support kepada semua pendidikan, karena kewenangan provinsi itu adalah di tingkat SMA dan SMK. Kami sudah menyelesaikan Ketok Palu di APBD 2019 5,6T, dan salah satunya juga ada pendidikan yang akan kami sampaikan karena ini adalah kewenangan provinsi, terutama di tingkat SMA dan SMK. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin harus didampingi anak-anak dari tingkat SD sampai SMP dan harus masuk di tingkat SMA dan SMK. Karena di tahun anggaran 2019, ajaran 2019 Juli nanti, bahwa di dalam APBD itu dianggarkan satu anak itu satu tahun 1.200.000. Jadi subsidi dari pemerintah provinsi itu satu anak satu bulan 100.000. Jadi kalau satu tahun 1.200.000 untuk se-Kalimantan Barat, supaya untuk membantu Bapak Ibu. Tetapi anak-anak ini harus disekolahkan di sekolah negeri, tidak di sekolah swasta. Seperti itu, kita dampingi. Kita juga punya permasalahan, Pak. Pada saat anak-anak masuk ke sekolah SMA, tetapi nilainya rendah, otomatis target nilai di SMA itu tidak, negeri itu tidak masuk. Artinya orang ini banyak berpindah ke sekolah swasta, tetapi orang banyak tidak mampu. Nah, makanya tugas ibu dan bapak-bapak mendampingi anak-anak supaya nilai capaian daripada NIM itu mencapai sampai ditargetkan di sekolah negeri itu bisa. Karena pemerintah sudah menganggarkan sekolah gratis untuk anak SMK dan SMA. Itu salah satu program dari Bapak Gubernur di tahun 2019 di ajaran di bulan Juli nanti. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan daripada Guru Garis Depan kepada saya. Kebetulan saya saat ini reses, dan ada satu lagi yang saya perjuangkan di SMK, Pak Camat. Kebetulan di sini ada SMK, saya sudah berkoordinasi dengan koordinator SMK di Ketapang, Ibu Rini, bahwa kami menganggarkan dari APBD itu untuk membantu anak SMK ujian pada saat receiver atau satelit untuk ujian. Nah, itu kita prioritaskan pada saat anak ujian, karena itu membantu penilaian hasil evaluasi akhir pada saat anak-anak ujian. Karena sinyal di sini agak jelek kalau tidak memakai satelit atau receiver komputer, mungkin itu akan memudahkan kita untuk melaksanakan ujian berbasis kompetensi untuk SMK. Mungkin itu aja, selamat berkompetisi supaya menghasilkan anak-anak didik kita yang baik. Ini adalah suatu representasi kita sebagai guru, sebagai tenaga pengajar, sebagai orang tua
untuk kemajuan anak bangsa kita yang kita cintai. Akhir kalam, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan untuk menjadi orang tua yang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sumadjeni Herianti SHMH yang telah memberikan sambutan, di mana sambutan beliau tadi mewakili pemerintah daerah begitu mensupport kegiatan yang sifatnya positif. Dan perlu juga kami informasikan kepada guru-guru yang berada di tempat ini, ajang Gebiar Pendidikan AIUPAS tahun 2018, salah satu ajang di mana kita bisa menyeleksi putra-putri kita dalam kegiatan olahraga ataupun seni lainnya menuju tingkat kabupaten, provinsi ataupun tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Camat AIUPAS. Dengan hormat kami meminta kesediaan dari Bapak Haji Majuni SAPME. Dengan hormat disilahkan, sekaligus kami meminta kesediaan beliau untuk membuka dengan resmi acara atau kegiatan Gebiar Pendidikan AIUPAS tahun 2018. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Untuk kita semua, adil kak talino basuramin kak surga basengat kak cubata. Yang kami hormati Ibu Sumaryani beserta anggota ini, ibu ini dapil Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka sekaligus menghadiri acara Gebiar Kecamatan AIUPAS. Terima kasih yang sudah hadir bersama kami masyarakat Kecamatan AIUPAS, sekaligus tidak lupa kepada sopir Ibu Heni, itu kami satu kampung dengan beliau. Pak Ahmad ini menjelik ini saya satu kampung, Bu. Mudah-mudahan sopir ini Ibu agak main pial sedikit telinganya tuh, Bu. Jadi kami satu kampung dengan Pak Ahmad jelik ini. Ya, asli juga putra daerah saya dari sana, Bu. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati diwakili ini adalah Bapak dan Ramil Kecamatan AIUPAS beserta anggota, yang kami hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan AIUPAS, yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian Al-Hidayah Kecamatan AIUPAS, yang kami hormati juga Bapak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan AIUPAS, yang kami hormati Bapak Sekretaris Kecamatan AIUPAS yang cukup membantu kami dalam tugas keseharian di pemerintah. Beliau juga kami doakan sehat walafiat. Yang kami hormati Ketua DAD Kecamatan AIUPAS yang berbahagia turut serta juga mendampingi dalam Gebiar Pendidikan Kecamatan AIUPAS. Yang kami hormati Koordinator GGD Garis Depan Kecamatan AIUPAS beserta anggota kurang lebih 46 GGD yang tersebar se-Kecamatan AIUPAS. Yang terhormat Ketua UPPK Kecamatan AIUPAS, tapi Ketua UPPK ini, Bu, saya sampaikan kurang lebih sudah 2 tahun camat di sini, belum ada saya melihat Ketua UPPK-nya. Mudah-mudahan di lebur nanti dia dipindahkan ke Hulu Sungai. Agak jauh sedikit, pesan saya ini melalui reses anggota DPRD, karena tidak pernah berkoordinasi kepada camat. Penting pendidikan sekali sesuai dengan tema yang dibuat murid-murid kita yang terhormat GGD, yang utusan dari pusat. Harapan kami juga, jadi orang-orang yang macam itu jangan didekatkan, dia agak jauhkan supaya agak enjoy dalam bekerja. Sudah 2 tahun belum ketemu dengan Pak Camat, mudah-mudahan Pak Kapolsek ini ketemu. Pesan sekali lagi, dari pelantikan saya mau ketemu dengan Pak Kapolsek, karena ada hal-hal yang strategis yang akan dibicarakan kepada Bapak. Yang terhormat
Ketua PGRI atau anggota PGRI sekecamatan Eropas, yang terhormat Bapak Ibu Guru sekecamatan Eropas, yang terhormat para undangan, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan para adik-adik yang ikut gebyar kecamatan Eropas yang kami banggakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua berkumpul di depan aula kantor camat Eropas dalam rangka gebyar pendidikan untuk menuju generasi yang akan datang. Saya atas nama pemerintah kecamatan Eropas mensupport baik ketika awal berkoordinasi pihak GGD dengan camat dan ramil termasuk Pak Kaposek, lanjutkan pendidikan, lanjutan kegiatan. Jangan kegiatan yang kita bikin tidak mendukung program pendidikan, tidak nyambung atau tidak masuk dalam juknis. Saya berpesan kepada GGD, tolong juga rangkul dari keseluruhan UPPK kita masukkan, tapi khusus UPPK dengan ketua PGRI juga saya lihat anggota beberapa guru kemungkinan hari ini juga masih dalam keadaan mengajar. Momen ke depan kalau bisa, itu harapan kami juga, untuk gap year ini kita laksanakan dengan libur panjang. Setuju. Lanjutkan program gap year pendidikan ini. Saya meminta untuk tahun depan libur panjang kita adakan gap year kembali untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita program ini adalah gap year yang pertama, yang kedua gap year pendidikan yang kedua. Saya meminta di tahun libur sekaligus momen itu diadakan sharing dengan safari, misalnya Ramadan, kegiatan Ramadan rutin digabung di kolaborasi antara kegiatan ini satu di halaman kecamatan. Saya tetap memfasilitasi menyediakan lokasi dari gedung kantor camat sampai halaman. Saya sangat dukung untuk ke depan. Dan juga dunia perusahaan, jangan segan-segan juga, kita punya dunia perusahaan kurang lebih, Ibu Suma di sini kurang lebih 80%. Itu kita dikelilingi oleh perkebunan dan pertambangan. Oleh sebab itu, CSR mereka sesuai dengan hati nurani mereka untuk menyumbang pendidikan. Silakan dari pihak perusahaan tegas, bantu mereka, bantu anak-anak kita yang berada sekecamatan Eropas. Itu harapan kami semua. Selanjutnya, sesuai dengan hasil reses itu tadi Ibu, saya meminta juga kalau bisa ke depan atau beberapa tahun di era kepemimpinan kita, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Eropas tidak banyak dalam pintaannya Bu, kalau bisa infrastruktur jalan saja dari Marau, Tumbang Titih, Marau, Singkup, Eropas termasuk Manis Mata. Itu saja. Kalau kedepannya mudah-mudahan ini adalah jalan provinsi, ketika kami sudah melaksanakan akses pelebaran jalan di masing-masing desa, kecamatan, kami meminta paling tidak ke depan ada untuk peningkatan infrastruktur jalan yang dilewati oleh jalan-jalan provinsi. Kalau desa atau kampung itu sudah ada dana desa. Hanya itu Bu, pesan kami, mungkin hanya infrastruktur jalan saja, ditambah dengan pendidikan. Itu beberapa yang kami survei atau lihat di sekolahan-sekolahan, masalah ruang kelas itu juga menjadi perhatian kita. Juga rumah guru-guru, perumahan. Kalau ada program-program untuk khususnya dari dana APBN provinsi dan kabupaten, sekolahan juga kita sangat prioritaskan karena ruang-ruang sekolahan mereka udah agak berdempet-dempet, anak-anaknya ada yang duduk dua atau tiga, ada beberapa sekolahan. Itu harapan kami, mudah-mudahan itu tersentuh juga dengan hati kami. Semoga juga kecamatan Eropas kami tetap support, tetap dukung program-program yang Ibu laksanakan.
karena sesuai dengan visi misi Bupati Ketapang yang nomor 2 infrastruktur jalan. Jadi kami tetap melaksanakan langkah itu. Ketika juga kami tidak mencapai dari APBD, kami juga akan prioritaskan kepada pihak perkebunan infrastruktur jalan dari CSR. Kami sudah lakukan berkoordinasi kepada pihak-pihak perusahaan, sudah beberapa perusahaan juga kami sudah akses jalan dari dana CSR-nya. Kemungkinan Eropa sudah hampir seluruh perusahaan-perusahaan yang membantu masyarakat kami terutama dalam infrastruktur jalan. Mudah-mudahan ke depan ketika infrastruktur jalan ini sudah dari pihak perusahaan atau masyarakat desa, kami berharap juga dari Ibu Perwakilan Provinsi, tidak lain sesuai dengan hasil musrembang kami, hanya jalan-jalan provinsi saja atau jalan-jalan kabupaten, kita perlu peningkatan-peningkatan lah, tapi mudah-mudahan juga anggaran dari pusat atau provinsi mencukupi. Jadi kita tidak usah semangat, ketika anggaran APBD, APBN yang cukup lumayan, ya bagi-bagilah khususnya ke Kecamatan Eropa. Ibu mewakili kami, kami tetap support, tetap dukung hal-hal Ibu yang perlu baik kepada kami selaku pemerintah Kecamatan Eropa. Juga saya sedikit menekankan kepada guru-guru ke depan, ketika ini tidak, ini hari bukanlah hari libur sekolah Bu, mungkin ada hari ulangan umum, sehingga saya melihat guru-guru senior kita ada beberapa orang saja yang hadir, kemungkinan ini masih mengajar di sekolahan-sekolahan. Kedepannya nanti saya berharapkan juga kepada GGD koordinasi kepada pihak ketua PGRI supaya momen ini kita buat di hari-hari yang libur itu tadi sesuai dengan arahan kami. Saya tetap support dan dukung. Tidak ada yang penting, ini adalah dunia pendidikan, karena ini adalah anjang emas kepada anak-anak kita. Ini adalah aset yang terpenting di dunia ini, Pak. Karena anak kita ini adalah aset untuk ke depan, untuk kemakmuran ke depan, untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, kami atas nama pemerintah kecamatan mohon maaf dengan juga waktu dan kegiatan kami cukup banyak yang kami lakukan. Besok juga kami ada kunjungan ke Jelai, Safari Natal, mungkin sama dengan Pak Bupati di Jelai. Mudah-mudahan juga ini kita sinkron, ada beberapa kecamatan yang diundang, termasuk Eropas, Jelai Hulu, Singkup, dan Marau. Jadi kami 4 camat berada di sana besok, menghadiri sore. Mudah-mudahan juga dalam momen, karena jadwal sana adalah kunjungannya Pak Bupati yang hadir, kami tidak mau karena berdampingan dengan Jelai dekat, wajib hadir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada GGD yang sudah melaksanakan respon terhadap kegiatan gebyar pendidikan kecamatan Eropas, bahwa gebyar ini pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 saya nyatakan resmi dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf tata kutur saya kurang lebih. Saya atas nama pemerintah sekali lagi kecamatan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil kak talino basuramin kak serga basingat kak cubata. Ya, terima kasih. Telah membuka secara resmi acara gebyar pendidikan Eropas tahun 2018, dan kami minta sekali lagi kesediaannya untuk melepas balon ke udara bersama dengan ketua pelaksana gebyar pendidikan Eropas tahun 2018. Semoga balon-balon yang dilepas bisa setinggi apa tiap terbangnya, Pak ya. Satu, dua, tiga, terbanglah sudah balonnya.
Ya, balon yang dilepas saudara semoga jepula pertanda. Bapak Ibu sekalian hadirin undangan yang kami hormati, demi hikmat dan suksesnya penyelenggaraan acara Gebiar Pendidikan Air Upas tahun 2018, kita akan memasuki rangkaian acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sukino SPD. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama-sama. Untuk mengakhiri acara ini dan memasuki lomba nanti, mari kita akhiri dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita berdoa dan izinkanlah kami mukmin yang beragama Islam berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wali walidaina warhamhum kama rabbayana shighara wali jamstadina wali jamil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat al aqiyai minhum al amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wa ya rabbil alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa min sadaqah wa min riyadhah wa min taqwa wa min fajr la taj'alna min syarri wa dhair wa dhalalah. Ya Allah, ya Rabbi, pada pagi hari ini kami menadahkan tangan memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah momentum ini menjadi yang lebih baik dan juga jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah taatkan perintahmu ya Allah, dan jadikanlah anak-anak ini pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jadikanlah anak-anak nanti menjadi pemimpin-pemimpin besar bisa memperjuangkan daripada kami. Robbana firlana walilajina sababun nabil iman wala taj'al fi qulubina lilajina manu robbana innaka rabbur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV. Ada, jangan lupa subscribe dan like YouTube-nya Depan ya, Bang.
Ya, lewat channelnya Devan di YouTube. Itu bakalan ada video-video dari awal pembukaan acara. Kalau masuk di YouTube, lihat channel Devan. Jangan lupa subscribe dan like ya.